ada laskar kita yang bernama Saripudin. Ya, jatuh ketika mengawal saya selesai acara karena jamaah ingin masuk, artinya bersalaman. Laskar FPI buat brigade, namun jamaah lebih banyak daripada laskar, akhirnya terdesak-desak saling dorong-menorong. Laskar jatuh, terinjak-injak, koma, masuk rumah sakit, kemudian dikabarkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan berkecil hati, saudara. Makanya saya suka bilang, kalau ada acara-acara yang mengundang FPI, ya, tokoh masyarakat pengen bikin acara ngundang FPI untuk pengamanan, saya minta tolong perhatikan anak-anak FPI. Mereka ini suka ninggalin makan, bunda. Mereka ini gak perhatikan dirinya, bunda. Kenapa? Karena yang ada di otaknya, ini acara harus aman. Kalau perlu jangan sampai, jangankan ada kericuhan, kalau perlu sendal satu juga jangan ada yang hilang. Itu tanggung jawab mereka. Didikan daripada atasan, didikan daripada imam besar, Imam Muna Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Sihab, saudara. Cuman sayangnya ini pada bandel, kadang-kadang gak mau makan. Kalau selesai tugas, belum selesai tugas kelar, belum aman semuanya, habaib udah aman, udah apa samanya pulang, apalagi sudah sampai lepas tol, baru mereka makan. Makanya tolong para jamaah perhatikan mereka, saudara. Ya, kalau untuk habaib saja semata-mata cuma cari redo, redo sama Allah, minta redo sama Allah, minta redo sama Rasulullah. Kenapa, saudara? Supaya mereka diakui prajurit-prajurit Rasulullah, sehingga rela berkorban. Tapi ingat, laskar kita Saifuddin bukan mati sia-sia. Kecintaannya kepada keluarga Rasul akan membawa dirinya bertemu dengan Rasulullah. Amin. Mati dalam menjaga maulid Nabi Muhammad, meninggal dalam acara maulid Nabi. Maulid Nabi akan memasukkan Saifuddin masuk ke dalam surganya Allah, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan ingat, ayah bundanya Saifuddin insya Allah akan dimasukkan surga oleh anaknya. 70 orang syahid bisa bawa 70 orang keluarganya. Amin ya Rabbal.